Selamat datang ke channel Lego Manize. Bersama saya pada hari ini, Adib Nazri. Kita review selepas setahun menggunakan DJI Osmo Pocket 2. Jom. Okay, sekarang kan kita dah musim percutian, ramai dah boleh bergerak ke berlintas negeri, berjalan ke sana ke sini. So why not get yourself this camera and video recorder is very compact. So memang very suitable lah pada siapa yang nak capture every moment yang ada. Kadang-kadang bila kita nak capture everything guna phone, it's too bulky kan something. So bila ni kita letak dalam pocket, just capture everything yang kita rasa macam menarik. Sesuai untuk digunakan untuk oleh newbie lah, yang siapa yang tak tahu nak editing. Dia ada bagi some quick tutorial. So pada siapa yang macam langsung tak tahu nak gunakan kamera Disney macam nak record kan, kita boleh gunakan this app and boleh follow je. Kalau kata anda mencari kamera yang sesuai untuk vlogging, sebab tak semestinya untuk dapatkan view kamera kecil, kena dapatkan action kamera, dapatkan kamera macam ni pun okey juga. It's very compact, boleh masuk dalam pocket. Kalau ada yang nak tengok pada size comparison, ini adalah Insta360 ONE X2. Ini adalah DJI Osmo Pocket 2. So kalau korang pada side by side, size dia lebih kurang je, cuma dia tinggi sikit lah sebab dia ada kepala gimbal. Bila kita bercakap pasal bateri, ketahanan bateri, of course kita nak dapatkan satu kamera yang tahan lama lah kan. So macam mana dia punya bateri ketahanan dia? For me, bila I buat non-stop recording, boleh dapat lah dalam sekitar 40 minit ke 60 minit. For me, that is very impressive. Dengan kamera yang kecil ni, dengan ada kepala gimbal mechanical ni, kita dapat recording yang selama sejam lah. Kalau kata dah ada action camera, benda ni lebih kurang kan dengan action camera mengenai stabilizer. Okay, stabilizer daripada segi action camera tu memang di dalam feel yang lain. Sekarang kita bercakap mengenai DJI gimbal ni, dia more kepada macam cinematic punya view lah. Kira kita bukannya macam nak gambar yang naik motor bergegar semua. Kita dapatkan satu scene yang macam dalam apa introduction movie semua tu kan. The view dia smooth, cantik dia macam tu. So it's very, looks macam very professional gunakan satu kamera gimbal yang kecil ni. In term of storage pula, kamera ni dia tak ada storage apa, dia just kosong. Just camera. And macam kamera yang biasa, kita kena ada satu storage lah, yang mana dekat sini kita kena dapatkan micro SD. Dia bergantung, macam kat sini yang saya pakai adalah 64GB. And dia bergantung kepada what capacity yang kita belilah untuk masukkan dalam ni. Bagi saya, capacity 64GB ni dah cukup lah sebenarnya. Also, please bear in mind, kalau nak dapatkan SD card, beli SD card yang speed dia tinggi lah. Yang macam for example like 100 Mbps punya speed. Sebab bila kita record video yang besar ni, kalau gunakan memory card yang kecil, punya transfer rate slow. And also ada possibility untuk video tu macam tak smooth. Transfer daripada kamera ke handphone ataupun ke laptop, lajulah yang tu. Okay, assalamualaikum guys. This is recording menggunakan DJI Osmo direct straight for the camera. And kita tengok apa hasilnya nanti, sebab kita tak tengoklah walaupun mana dengan walaupun suara saya dekat macam ni, adakah dia very clear ataupun kalau saya letak jauh, adakah masih clear ataupun tidaklah, sebab kita nak tengok. Bila kita buat recording ni sambil bercakap, kita nak tengok either view kita tu, apa yang kita sampaikan tu sampai ke tidak. Kalau tak, nanti dia akan bunyi macam lalat cakap macam tu je, kita tak nak macam tu. So kita nak dapatkan hasil bunyi voice yang menarik kat situ. Okay, bila kita compare dengan DJI Pocket yang pertama, dia ada satu microphone. So kalau untuk DJI Pocket 2 ni, dia ada 4 surrounding microphone, yang mana dia ada dekat sini, dekat sini, sini dengan dekat bahagian kita depan ni lah. So bila kita cakap, walaupun gimbal tu dah kepala pandang ke sana, dia ke arah sini, ataupun kita tengok belah sana, dia akan capture every direction punya audio ataupun voice. So memang kalau vlog, this one is. Kamera ni dia bukan boleh pegang je, dia ada banyak, a lot of accessories. And accessories yang saya nak highlight kat sini adalah
dia menggunakan mount screw kat sini. Kalau nampak dekat dia punya bawah tu. Okay, kat sini kalau kata ada tripod ataupun ada selfie stick yang nak gunakan macam ni kan. Yang ni saya gunakan contoh instansi Steamnya. Okay, just boleh screw in kat sini. Okay, bila dah dekat sini boleh lock lah. Bila gunakan view stick yang panjang macam ni, kita boleh dapatkan angle yang lagi besar lah. Basically, it's your creativity nak menggunakan shooting range mana, tinggi mana. So that's why it's up to you. And also, not only for this, kita boleh attach dengan macam-macam accessory action camera jugalah, yang mana ada hole macam ni. And also clip pada badan ke, pada bag. Depends on what you use for. Okay, sekarang ni adapter yang dah sedia ada terpasang kat sini adalah adapter remote ataupun tukar mode. So kalau kata I nak tukar kepada mode Bluetooth ataupun cucuk dekat phone, kena slide on this one dan masukkan yang ni. Okay, yang ni boleh directly connect dengan phone. So dia akan jadi satu macam kita punya big display screen lah kat sini. Dia akan connect dengan DJI Mimo app. So this one is very brilliant features lah, yang mana kita dapat nampak automatic kita boleh control semua view yang ada dekat keliling. And basically gimbal kita control kat sini. And display pun quite besar. This one very interesting lah, features yang menarik untuk kita explore. Dan kalau kata-kata anda nak dapatkan view yang lebih menarik lah kan, sebab kita kan as amateur nak recording video ni, kita nak dapatkan camera view yang cantik. Okay, my view, DJI sepatutnya buat satu penambahbaikan lah. Sekiranya keluar Osmo Pocket 3 nanti, mungkin diorang boleh tambahkan internal Bluetooth device ataupun internal Bluetooth connection ataupun wireless connection setting dekat dalam kamera ni sendiri. Sebab apa, sekarang ni kalau kita nak connect dengan phone, dengan laptop, kena gunakan adapter yang lain. Kalau boleh dapatkan creator combo lah. Sebab this combo dia very basic, anda dapat benda yang very feature yang biasa je. So try dapatkan creator combo sebab dia lagi banyak pack of accessories. Macam microphone, ada banyak adapter lagi yang juga boleh gunakan. So very nice. Yang ini pun okay, very nice, sesuai untuk anda pakai. Cuma kalau nak dapatkan kepuasan tu, dapatkan creator combo. And also, bila kita bercakap pasal gimbal, kepala ni kena sangat hati-hati. Sebab dia mechanical. Kalau terjatuh ke atau terkepak sikit ke, bahayalah. Sebab dia tak dibuat untuk for now lah. Mungkin akan datang akan ada features yang tahan patah ke apa. Sekarang ni memang tak tahan. Untuk musim hujung tahun ni, musim percutian, boleh dapatkan kamera ni. Sesuai untuk anda berjalan-jalan, bercuti, capture all the best scenery memories untuk anda sendiri. Okay, sekiranya video ini menarik dan bermanfaat untuk anda, sila komen, like, share dan subscribe. Lego Man Nice. Okay, jumpa lagi di dalam channel seterusnya.